Eh, Pega, jangan mikir, ayo. Ayo ya, dong. Apa ya? Asik. Buah jeruk dimakan Ida. Cakep. Aku pikir itu jeruk, ternyata Mama Isda. Aduh. Aduh, kenapa sih? Pastor, kenapa? Teman-teman juri, tadi kan Iko udah keren banget. Ya. Ini masa, ini kenapa? Kamu siapa namanya? Bunga. Bunga bajunya udah bagus, tapi kayaknya rambutnya kayaknya... Rambutnya kenapa sih, Master? Boleh gak kalau saya mengeluarkan magic yang akan keluar dari tangan saya untuk... Bunga. Boleh. Boleh. Gua tempuk mic ya. Emang si Pega dari kemarin nih, aja. Emang begitu. Emang itu kenapa sih? Bukannya itu kayak ala-ala teenager. Sebenarnya gitu. Gua ada dua keinginan. Yang pertama, gua mau makeover dia. Yang kedua, gua mau pamer sama Ayu Ting Ting kalau gua hari ini keren banget. Keren sih. Bagus. Cakep Master pakai. Cakep. Mas, ya, cek. Jangan nyentuh tangannya boleh. Mana? Jangan nyentuh. Bagaimana bisa nyentuh rambutnya? Emang dia lagi ganteng, Mas gue lagi cakep, nggak boleh nyentuh perempuan. Mau benerin rambut. Nggak mungkin sekarang ada metode cara makeover bikin rambut mungkin nggak pakai tangan. Nah iya gimana? Ditiup. Coba Bunga bisa menuju ke sana Bunga. Karena itu catokannya dicolok. Itu si Bedu ngapain di situ? Enggak, bukan Bedu. Ini siapa ini? Kamu siapa namanya, Seng? Namanya Sinta. Sinta. Oke. Okay. Jojonya mana Jojonya? Bukan. Mau iklan sosis. Oke. Okay. Di sini bajunya Bunga udah bagus banget menurut aku, udah mewah banget. Tapi kalau rambutnya hanya begini aja, aku rasa kurang wow. Tapi di sini aku mau kasih lihat untuk pemirsa KDI di mana kalian berada. Saya mendadak teringat dan terinspirasi sama look rambutnya Ayu Ting Ting pada malam hari ini. Jadi aku mau bikin wet look, tapi looknya tetap glam. Ada hair clip ya? Oke. Okay. Eh DJ, ayo main adu-adu lagi. Ini berapa lama nih kayak gini nih ngerubah nih? 5 menit. 5 menit ya? Iya, ayo adu-adu lagi. Lagi adu-adu. Buat yang cari keperluan rambut, silakan di lantai 2. Yang cari jepit-jepit murah. Ada apa aja sih, Pak? Ya? Cocok banget mereka jadi seksi dancer dong di depan, woi. Gunting kuku di kunyah anget-anget. Aduh, Mas aku ganteng banget. Terus dong lu pada nyambung bikin pantun. Lagi dong, Tik, pantun. Aku ya. Ayo, Tik. Burung gagak dibeli sama Pak Jaja. Cakep. Si Pega dari kemarin lucu aja. Apa lagi ya? Ada si Asi, dandanannya kayak mama. Cakep. Makasih Rosma. Enggak ada contekan ya di sini ya. Aduh. Udah berapa menit nih? Janji 5 menit ya. Kayaknya udah 3 menit deh jalan. Lagi yuk. Lagi ya. Pega, jangan mikir ayo. Ayo dong. Apa ya? Buah jeruk dimakan Ida. Cakep. Aku pikir itu jeruk, ternyata Mama Isda. KDI jam 10 bubaran. Cakep. Bu Ayu pakai baju hijau kayak ketupat lebaran. Anwar lagi PMS yuk. Ya Allah. Katanya suruh duduk aja di situ ya, gue duduk. Iya. Aduh. Ada awewe lagi makan sawo. Cakep. Itu yang lagi diri cewek apa cowok?
aja. Eh Bu Ayu benerin, Bu Ayu gue ajak lu. Orang gue udah laki begini masih bilang begitu. Enggak maksudnya sampingnya Uno. Oh iya benar-benar. Iya. Anwar itu namanya seperti Sophia Lajuba. Cakep. Siang malam boleh dicoba. Sumpah, gue masuk malah gue disikat-sikatin. Gue lagi nyari nih tadi nih. Asik, ada lagi nih boleh gak? Asik. Buat kalian yang lagi di jalan, yang lagi mau nyebrang, jangan lupa kalau nyebrang pegangan tangan. Nah, untuk kalian yang gampang banget baperan sama orang, jangan ger, siapa tahu dia sementara cuma ngisi kekosongan. Pantunnya panjang, panjang bang. Pantunnya panjang benar. Lagi cakra, ya. Cakra, Indra, sini dong. Nemu, gua enggak nemu. Ini gua cakap-cakap doang. Ini si Bunga kan anak Betawi nih. Mana? Bunga ada enggak? Bunga. Bisa tolong jangan ganggu anak saya lagi pakai anting. Iya. Masa Bunga. Ada orang di salon galak banget. Nih. Bunga. Pantun Bunga dong. Iya Bunga kan dari Jakarta ya? Iya. Orang Jakarta biasanya pantunnya banyak Bunga. Bunga kan waktu di ngantri KDI Bunga ngomongnya nyablak banget tau dia. Iya. Iya. Iya kalau belakangnya tuh pakai K. Iya jadi iya gitu. Oh gitu. Bentar. Berapa menit lagi Master? Master gak bisa diganggu tuh kalau kayak begitu. Hitung aja. Oke. Okay. Hitung sampai 100. Yes. 5 menit udah itu. Oh okay. Ikutan jadi asisten ya, deh, inget zaman dulu deh ah. Ya jadinya. Anwar balik lagi ke sana. Tapi ternyata ini ya, peserta itu benar-benar harus detail jadi banget ya. Jadi semua yang tampil di atas panggung ini memang betul. Harus mempesona ya. Iya benar. Lagian ada Aci di, orang mau nyanyi, rambut baru dirubah, orang mah dari tadi. Iya padahal dirubah. Ya, kalau misalnya kita lihat nih ya sebagai orang awam kan, terus menonton di rumah udah cantik ya kan. Tidak ada kata terlambat supaya penampilan mereka bisa lebih on point. Yes. Apa on point? On point. Ini mama ada pantun. Mama mau pantun. Diajarin. Kita coba dengar suaranya Bunga. Oke. Okay. Kita hitung ya. Hai. 30 detik pokoknya Master 30 detik harus sudah selesai ya. Berapa? Makan sawo di dalam jaring. Itu cowok kok jalannya miring. Balas keluar. Ini lagi mikir gue dari tadi. Lu enak dari tadi nyontek pakai HP lu. Enggak gue mikir sendiri itu enak aja lu. Dari tadi gue mikir mulu. Iya dia mah. Enggak biarin ntar bentar lagi dapet ikan gini. Aduh. Nih ada dia gue. Asik. Kolong wewe adanya hari Kamis. Cakep. Itu cewek gue berkumis. Kita hitung mundur. 5 hitungan akan selesai nih. Katanya okay. 20 detik lagi. 5. 4. 3. 2. 1. Udah. Ulala. Coba lihat. Coba Master boleh dijelaskan. Jadi kenapa malam hari ini saya mau makeover Bunga? Jadi di sini bajunya kan udah glamor. Kalau tadi rambutnya itu kayak orang habis GR tapi belum bikin rambut. Tapi malam hari ini aku tambahin dengan ponytail. Kenapa aku kasih ponytail? Karena aku pengen di sini ada tekstur lebih naik ke atas sehingga lehernya jadi lebih terlihat. Dan itu anting statement. Ya, antigonnya juga saya ganti. Antigon. Tadi kan hanya kayak biru bulat gitu nggak ada efeknya. Jadi saya kasih yang jatuh. Kenapa? Wow. Karena mukanya wajahnya Bunga itu kan bulat. Jadi ada efek anting seperti itu jadi efeknya jadi lebih memanjang. Oke, banyak-banyak terima kasih ya. Kamu anak Master tuh. Tapi dia gak nyebut makasih. Dia gak nyebut makasih sama kamu. Tadi segini-gini. Gimana? Gitu doang. Oh makasih sayang, kalau dia harus diucapin makasih. Makasih. Kalau enggak kita bawa mimpi sampai besok. Oke. Okay. Bunga udah cantik, udah rapi, berarti udah siap untuk perform malam ini ya. Benar, Bunga siap udah siap. Dong. Siap dong. Oke. Okay. Bismillah ya. Ayo, ini dia. Ya, langsung aja, ini dia. Bunga Jakarta.